it all begins from a century of our founder to develop young generation building the best education atmosphere not merely a campus creating colorful future through top apprentice and entrepreneur forming excellent professional not merely worker leading in information technology and innovative dedication offering endless opportunity in harmonious diversity leveling up quality of life for generation to come nurturing entrepreneurs empowering nation wealth and growth realizing parent dreams shaping creativity based attitude behavior and goal making us a modern educational institution with best facilities in north sumatra wilmar business indonesia we build indonesia It all begins from a centuries of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur, forming excellent professional not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity. Leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. Halo, selamat sore Tribunus Medan. Apa kabarnya? Kembali lagi di acara kita yang sangat ditunggu-tunggu bagi para teman-teman Tribunus Medan kali ini, di sore hari ini. Yaitu di acara Cakap-Cakap. Nah, kali ini Cakap-Cakap kita bakalan bahas tentang pendidikan. Jadi, kita bahas seputar pendidikan dan apa itu sesuai dengan tema kita pada sore hari ini membahas tentang MICE atau MICE. Yaitu, eh, apa Mbak? Meeting, insentif, Meeting, Conference, dan yang Exhibition. exhibition. Ya? Oke, jadi bersama Mbak Nuke Sip. dari oh. Kaprodi Mais itu sendiri di WBI Wilmar. Business Indonesia. Itu dia. Ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau bertanya juga kita kasih kesempatan di akhir acara. Please. Bisa bertanya dan kita bakalan pilih tiga pertanyaan aja untuk dijawab sama Mbak Nukanya. Betul. Halo Mbak, apa kabar Mbak? Baik Mas Rido. Baik. Saya deg-degan nih wajar ya, wis Jangan deg-degan, jangan deg-degan. Ya. santai. Soalnya di sini semuanya ganteng ganteng Waduh, ini ini memuji apa? Apa ini soalnya dari ganteng itu agak jauh, saya <laughs> Agak jauh yang aku iya, ya, Mas. Tapi ya, alhamdulillah lah. Ini. Kalau saya dibilang ganteng itu ya alhamdulillah, baru mbak lah kali ini. Oh gitu ya, selama ini manis. Oh, 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 oh. Suka ghosting juga tuh. Mbak, terima kasih Mbak udah datang kesempatannya selamat. pada hari ini di kantor Tribun di studio kita tercinta ini. Keren banget, Tribun keren. Keren, eh? keren banget. Ah, terima kasih Mbak. Ya, ya walaupun apa adanya yang penting ya cukup lah untuk membuat gosip-gosip pada sore hari pakai saya gosip-gosip. Jadi kita acara gosip sekarang oh, gitu. <laughs> Jadi kita bakalan membahas tentang apa itu program studi MICE itu tersebut dengan Mbak nuke itu. Jadi Sip. Uh, prodi ini sejak 2015 ya, Mbak. Sebenarnya uh, atau dari kapan uh, ada iya. muncul di WBI itu dari kapan? Muncul di WBI-nya itu 2017. Oh. Jadi baru banget, uh. baru uh. banget. Oke. Okay. Dan memang kalau lain namanya mice. Kalau hmm. kita hmm. itu namanya pengelolaan konvensi dan acara. PKA. Bahasa Inggrisnya itu oh, event management katanya event gitu. Event management mas. ya. Iya, jadi kenapa sih baru 2017? Eh hmm. uh, karena ini memang di Politeknik WBI jurusannya spesifik banget semuanya. Banyak ya? Ada. Empat sih, akuntansinya <laughs> bilang ada ah, ah, <laughs> hmm. itu kayak seakan-akan, oh, empat jadi seru-seru banget. Akuntansinya itu akuntansi manajemen, oke okay. manajemen ya, eh sorry, akuntansinya akuntansi perpajakan, oke okay. manajemennya itu manajemen pemasaran internasional, oke okay. untuk agribisnisnya hmm. itu khusus lagi agribisnis, hortikultura nah event ada di mana sih? Event itu sebenarnya. Adanya di pariwisata Oke okay. Tapi tadi misinya itu kita mau yang spesifik deh Ngasih skill mm -hmm. ke anak-anak yep. Akhirnya yang diambil hanya pengelolaan konvensi dan acara gitu Mas oh. keren banget gak sih? Spesifik banget jadi kalau belajar di politik BBI itu Jadi kalau bahasa Indonesia nya pengelolaan konvensi dan acara ya? Betul pengelolaan konvensi dan acara Oke okay, dah jadi ini kan masa pandemik nih, Iya mm -hmm. ya kan udah dari 2020 lah ya. Iya, dua tahun ya ternyata kita. Gak terasa ya Mbak. Kaya, 2019 lah. Kayaknya, kayaknya 2020 tuh Januari, Februari, Maret, pandemi. Iya. Gak ada Juli, gak ada Agustus, gak ada September. <laughs> bener, bener, benar. Kaya bener. Kayaknya terasa bener, aja. Bener, bener. Ya kan? Iya Iya, iya, iya. Tiba-tiba nah, udah Maret lagi ini. Iya, udah iya. Setahun. Ya, udah setahun, udah tahun, udah pada jalan, pan apa, covid <laughs> <kopi> ini. <laughs> Udah, Pandi masakan makan nasi. Aduh, iya, bener-bener wangel lebih wangel, Nah, jadi selama masa pandemik ini kan, banyak kayak kampus, sekolah itu kan belajarnya secara daring atau digital. Mm -hmm. Ya, jadi untuk prodi di PKA ini konvensi dan acara ini, tantangan dalam kondisi itu tuh gimana tuh, Mbak? Dalam setahun ini ya, ah. dalam masa pandemik covid uh, up to date dua puluh, mungkin uh -uh. jadi. Aku sedikit curhat dong kalau nah, udah kayak gini. Berat. Vector, vector, vector. Tisu, tisu. Okay, vector, vector, vector. <laughs> <laughs> Jadi memang yang paling terdampak, kita semua tahu, itu yeah. industri pariwisata. Dan iya, yang betul. paling terdampak lagi itu adalah event. Gak boleh mas kerumunan. Oh, iya, jelas. Kita aja harus pakai masker, harus ya, social distancing. Jangan kan event bioskop aja setahun nggak nonton bioskop. Gak itu, boleh. Itu. Iya bener. Karena nggak boleh. Akhirnya kenapa sih? Kami dosen-dosennya itu panik. Hmm. Setahu saya, bukan setahu saya sih, yang kami tahu dunia pendidikan itu mampu memprediksi empat tahun, lima tahun yang akan datang itu, yeah. dunia itu seperti apa? Okay. Idealnya kan begitu dunia yeah. pendidikan. Mm -hmm. Sekarang nggak bisa diterbak lagi nih? Nggak bisa diterbak lagi. Ibaratnya semua. yang udah disusun nih dari 2019 untuk depannya, buyar semua. Buyar semua. Akhirnya kan kita dipaksa hmm. dengan dunia yang terdistruksi ini, kita harus merubah, merubah semua kurikulum, kita harus merubah praktek mahasiswa. Karena mau gimana, udah nggak boleh lagi kerumunan. E, Di benar, Politeknik benar. WBI itu, salah satu yang kami banggakan, yep. itu kita punya auditorium Uy. yang cukup 1200 orang. Kita pernah ngadain event 1.200 orang. Maksimal 1.200 tuh. Maksimal. Iya. Hmm. Maksimal 1.200. Sekarang dengan pandemi nggak bisa ramai Nggak nggak bisa rame-rame. Oh, cuma dibatasin berapa orang aja gitu. Berapa waktu itu belum boleh. Waktu itu belum boleh. Jadi Sama sekali nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mahasiswa disuruh pulang ke kampung, bener kan? Semuanya okay. harus pulang ke kampung hmm. terus. Uh, akhirnya kita bingung pada dosen gimana nih event tapi mahasiswa itu tetap belajar event. Oke. Okay. Uh, tadi studio yang besar auditorium yang besar itu tiba-tiba mm -hmm. kita jadikan studio kita ada lagi kita bikin studio untuk virtual. Oke oh, oke. Okay, okay. hmm. Jadi kalau misalnya dulu berarti awal-awal 2020 itu sama sekali nggak boleh untuk um, mengadain satu event, walaupun di lingkungan WBI itu sendiri, sama gak, sekali nggak boleh. Nggak boleh. Anak-anak semua harus pulang ke kampungnya masing-masing, karena kan nggak boleh ada pembelajaran tadi. Semuanya harus daring. Tapi gimana sih kita ngerjain event, terus daring, kan eh, iya. susah. Pada so, saat itu nggak kepikiran yang namanya online dan... Serba salah juga, Pak Serba salah. Jadi untuk uh, kelangsungan pembelajaran tugas-tugas dari mahasiswa itu gimana? Akhirnya kita coba diskusi sama asosiasi. Ini tips. Tips untuk semua Sih. Tips Timur, untuk semua teman -teman tribun, Tribuners, tribuners, tribuners okay. Kalau mau pilih kuliah Atau bapak ibu untuk anaknya mau dimasukkan ke sekolah, ke sekolah mana Lihat Ini sekolahnya Jurusannya itu Punya banyak link di luarnya nggak? Industrinya banyak nggak yang support dia? Benar uh, Yang mau sama. Kerjasama, mau gitu, ya? kerjasamanya banyak nggak? Terus eh uh, nih dosen-dosennya ini kualitasnya seperti apa, karena mau pengaruhi banget akhirnya di dunia, bukan di dunia yeah. lah, pada saat pandemi itu terjadi disruption, terus kita coba komunikasi, ya, iya kita komunikasi sama asosiasi, event gimana nih, karena semuanya panik, semuanya yeah. nunggu, semuanya berharap akan kembali normal berharap ya, walaupun kita nggak tahu nih COVID-19 ini berakhir apa enggak nih nggak tahu nih, bisa jadi selamanya kita bakalan berdampingan dengan yes, COVID ini. itu dia. Mungkin ya, mungkin COVID, udah ada vaksin, udah oh, ada iya. ini. Hmm. Tapi kan eventnya apakah akan sama atau enggak sih? Pertanyaan nah, gitu. Tergantung kita memanage event tuh mau dibuat gimana di tengah pandemik ini. Berarti. Itu dia. Berubah caranya mungkin. Itu Kulturnya dia. mungkin dirubah. Itu ya. dia benar. Makanya di sini saya tribun mau mengangkat tentang event di new normal ini karena uh, bagus banget karena banyak orang yang belum belum sadar bukan hmm. belum sadar lah uh, masih berharap bahwa nanti akan ada event yang kayak dulu loh yang offline yang iya. yang itu kita entah sampai kapan kita harus nunggu karena itu. event offline itu yang nggak bisa digantikan itu crowdnya itu mbak hmm. e, ibaratnya suasana ramenya itu ya hmm. yang buat suatu event itu jadi hidup gitu hmm. ibaratnya kayak event konser contohnya iya, kan iya. agak agak Enggak lain aja kalau misalnya lagi nyanyi di depannya kosong, yang teriak-teriak di itu yang harus kita mungkin bisa kita ubah hmm, gitu hmm, nanti hmm. ke depannya gitu. Iya, hmm. jadi uh, di sini Politeknik WBI kita nggak nunggu sampai Tuh. sampai semuanya akan kembali normal hmm. lagi seperti hmm, dulu, hmm, hmm, tapi kita mencoba beradaptasi. Beradaptasinya gimana sih? Kurikulumnya kita Uh, switch, bukan kita switch ya kita tambahkan yang tadinya nggak berbasis teknologi okay. semua berbasis teknologi. Okay. Eventnya yang tadinya hanya online kita nggak mengenal ada green screen kita nggak mengenal ada harus live Sekarang diintegrasikan harus dengan semua. Semua anak-anak <laughs> belajar mengintegrasikan antara online dan akhirnya ada hybrid. Mm -hmm. Terus kan pertanyaannya, anak-anak udah praktek itu belum, bu? Nah, ya? itu dia. Karena kan dia di luar kota. Nah, karena mereka itu dia kan jadi di luar ini kota. kota. Agenda perkuliahannya itu selama masa pandemi itu gimana? Uniknya, bukan uniknya sih, karena itu kita sudah siap sebetulnya, kita sudah prepare. Dosen-dosen juga cukup uh, adaptif ya. ya. Semua pembelajarannya dirubah, semua uh, pendekatannya yang tadi. Harus mengerjakan di atas meja, harus disaksikan. Okay. Prakteknya harus nyolokin kabel itu kita harus tahu, <laughs> gitu kan. Semua dosen-dosennya luar biasa kreatifnya. Akhirnya mereka mengemas dalam bentuk video yang uh, atraktif dan ya. segala macamnya. Dan eventnya berjalan lancar hybrid. Jadi yang di Riau, yang di mana luar Kota, iya. Yang Riau Nias itu mahasiswa saya itu dia bisa menying, menyelenggarakan secara online, sedangkan teman-temannya yang di Medan itu menyelenggarakan secara offline. Akhirnya terciptalah hybrid. Akhirnya mereka nemu, oh kita ini bisa nilai plus ini Iya, bener banget. Ini nilai plusnya dari dari itulah kultur baru di tengah pandemi itu dalam sebuah uh, event ya, Bacing betul. Mbak. Jadi kita percaya kalau Nanti akan tetap seperti ini. Orang pasti akan nyaman meeting uh, melalui Zoom. Awalnya kan kalau meeting kita harus ada ya, harus, um, harus tetap muka lah. Harus ibaratnya. tetap ada, harus, muka. Harus di ada interaksi hotel, yang intens gitu kan. Bener di hotel dan segala macam. Kemarin kita udah coba dalam praktek itu sangat memungkinkan. Oke. Okay. Dan permasalahannya aku kasih tips lagi. Cih tips lagi itu Wah, yang paling pertama. Sayang. Iyalah namanya juga kan. <coughs> eh. Guru-guru <laughs> Guru tuh cuma bisa ngasih tips, sih, ngasih tips karena biasanya. Dan trik, nanti Oke. mahasiswanya yang melakukan atau enggak bener-bener. Iya, bener. Jadi, permasalahannya yang biasa dihadapi dalam event online itu apa sih? Hmm. Selain semuanya harus dirubah ke teknologi, ya. kita paling susah itu engagement sama audiens, setuju nggak? Benar. Tadi kita lagi mau live konser. Norak banget ya kita teriak-teriak sendiri e, iya. terus yang di sana lah sambil makan popcorn nggak kan, uh, dapet dapet e, iya. filmnya, bener ya? Apalagi kalau nggak nontop langsung keramaiannya itu kayak ibaratnya eh, kayak ah, ada yang kurang. Ada yang kurang. Enggak greget bener gitu ya? nyanyi itu kayak nggak greget gitu ya. E, iya, Kalo mau teriak ke... gitu kan <laughs> jadi mm oke. <okay." laughs> <ketuk> oke mana, mana suaranya krik 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 benar banget pernah pernah mahasiswa ngadain live konser ternyata ya waktu awal-awal lah waktu awal-awal kita belum tahu gimana cara engage sama viewers hmm. itu tapi justru itu uniknya di D4 ini mahasiswa dipersilahkan untuk salah untuk dipersilah, dipersilahkan, dipersilahkan ya. untuk salah <inaudible> diperbolehkan untuk gagal bayangkan kalau dulu nggak ada kata gagal, tapi di sekarang harus ada trial and harus, error ini. Harus justru saya nggak bangga kalau dia berhasil <laughs> terus, saya takut dosennya takut. Jangan-jangan nanti dia gagalnya pada saat udah lulus. <laughs> Lebih bagus gagalnya itu di awal. Lebih bagus. Jadi pelajaran. Iya, yes. terus ada yang mentoring kan, ada yang yeah. berfasilitasi, yaitu sebuah ya dosen ini. Jadi itu. tadi harus ada tantangannya, harus ada trial and error berarti? Harus ada trial and error yang pasti mahasiswa itu harus bisa problem solver hmm. Setuju nggak sih? Setuju banget Yang Tujuh paling banget susah sih. itu kan, paling gampang mengkritik kesalahan tapi nggak tahu gimana cara menyelesaikan permasalahan iya. tersebut tuh. Solusinya nggak ada? Solusinya nggak ada Jadi peran dosen itu itu ya? Peran dosen itu itu, dan harusnya Harusnya mahasiswa saya yang nonton, dia punya taktik gimana untuk problem solving nah, Jadi mahasiswa yang Mbak Nuka ini udah ah, ah kecil. <tuk> Lagi itu, itu pasti. Karena mahasiswa Politeknik WBI itu ada mata kuliah berpikir kritis, ngeri nggak? Waduh. Itu berarti tukang lawan semua tukang. Itu. <tuk> Mereka dikasih platform, bayangkan untuk berpikir secara bebas. Bebas apa aja? Bebas, mau aku nggak setuju nih. Ini karena ini oh, tapi bebasnya harus berdasarkan fakta. Mereka harus tahu kenapa sih saya komplain? Dan kenapa harus sih. tahu efek setelah itu apa? Iya, benar banget. Waduh, iya. Biar nggak jadi kayak netizen-netizen netizen yang lain. kayak gini dari dulu. Itu dia, ayo Tribunars. Datang ke Politeknik Wilmar, bisnis Indonesia, ih eh, kok aku jadi <laughs> Iklan nanti dengan tengah-tengah <laughs> gitu ya, aku kalau ngomongin kampus aku tuh Kok ya, ada semangat ini. semangat ini hari ini? Enggak, lihat ini saya duduknya udah berubah-berubah <laughs> dari tadi <laughs> Nah ini kan dari uh, WBI kan menciptakan Prodi ini dari 2017 kayak Mbak yes, Nuka bilang Iya betul Gimana uh, menurut Mbak Nuka nih sebagai dosen kan, minatnya uh, anak muda Sumatera Utara atau Medan khususnya ya terhadap prodi ini tuh sebesar apa minatnya oke okay. jadi kalau ngomongin minat jujur silahkan jawab di dalam hati bapak ibu yang nonton ada-ada yang budiman semuanya Silahkan dijawab jurusan yang paling favorit di Sumatera Utara adalah satu manajemen setuju nggak setuju dua akuntansi belenggah setuju jadi event itu masih jarang tuh. kenapa masih jarang di Medan di Sumatera itu baru dua Loh Baru dua. Yang satu tetangga sebelah, yang satu kami. Oh. Bayangkan. Terus peluangnya kan gimana, Bu Nuka? Benar nggak? Iya. Peluangnya luar biasa sekali. Kenapa? Tadi nama kita bukan MAIS, tapi Pengelolaan Konvensi PKA. dan Acara, hmm. PKA. Itu kita nggak hanya belajar tentang meeting, insentif, conference, sama exhibition. Tapi kita belajar tentang festival festival masuk event gak sih? Masuk dong. Mungkin gak diajar diadakan festival di Sumatera yang sukunya banyak, yang tradisinya unik-unik, yang setiap daerah banyak ini. perbedaan nih. Iya. Ya. Banyak. Jadi itu sebagai tantangan juga. Tantangan juga dan harusnya itu yang diangkat karena kan kita berbudaya. Iya benar. Benar. Memang luar biasa sekali anak-anak ya muda Sumatera Utara. nih. Jadi kalian yang kuliah di program studi pengelolaan konvensi dan acara berbahagialah, wow. berbanggalah. Si kayak mamah dede saya <laughs> langsung. Nah, aku mau tahu nih tips and trick menurut Mbak Nuke ya hmm. sebagai dosen di prodi PKA ini hmm. atau di sini hmm. menghadapi event di era new normal sekarang ini, ya walaupun ya uh, ada mungkin ya kelonggaran sedikit mulai dari tahun semalam ke tahun sekarang ini kan mulai ada kelonggaran sedikit ini untuk yes. nih nah tips and triknya hah <tis> gini ya, kalau ngomong sama orang TV itu ya maunya tips and trik oh aja iya. dari tadi, dari kemarin karen, lo Mbak kan? Nuka sudah mem uh, memberi penjelasan, saya suka mau ngasih trik wah ya, oh, bener langsung digali trik. terus, eh. Inter ini emang pembicara eh, pembicara. <tis> <tis> Host. Jadi begini, hostnya. Host, host. pakai star, host. Host. Pakai star. Pinter banget. Ya Allah ribet banget sih dia. Pakai star, harus pakai star, host. Host. Eh, maaf kalau teriak karena di sini memang panas sekali saudara-saudara. Luar biasa sore hari Jadi... ini. Ini meja jam lagi terbalik nih. Iya. Mudah <tuk> 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 ini di crop kan di bawahnya kan nggak kelihatan kan kaki saya naik ke atas. Asip. Keren. Tribun memang keren banget. Hmm kekinian ah, eh, tips and oh, tak, tak, tak. bukan tribunnya <laughs> tribun nanti bayar ke saya ya, tolong <laughs> jadi tipsnya, event di new normal ini apa? satu, kalian pernah mendengar nggak? kalau industri event mau sound system mau tukang reading, tukang keyboard, tukang keyboard mau semuanya pada gulung tikar bener nggak? Biduan. Biduan semuanya pada bingung <laughs> di event sekarang, di yang new normal itu ada sesuatu yang berubah yaitu apa sih? Yang tadinya kita secara fisik datang, yep. ya datang, harus ada venue yang besar, harus yep. ada sound system yang luar biasa. Itu semuanya bergeser. Be Bergesernya yang mana? Dengan konsep yang berbeda. Berbeda. Yang pertama itu pasti imajinasinya dan emotional driven. Gimana sih emotional? Mengambil emosional uh, penonton berarti ya. Itu tadi yang saya bahasa sederhananya adalah engagement dengan audience. Hmm. Walaupun via zoom, audiens nggak ngerasa sendiri sih. Walaupun jauh-jauhan, yang satu di mana, yang satu eventnya di Medan, yeah. yang satu eventnya di luar negeri. Tapi emosionalnya itu dapat. Emosionalnya dapat. Itu tantangannya dan itu akan dipelajari di pengelolaan konvensi acara Politeknik Wilmar Jadi Indonesia. Jadi, besok harga naik. Kok, kok bapak kayak direktur saya? Ya? ngatur-ngatur ini uang uang kuliah. <laughs> Jadi hari ini ketik pakai kode promo Nuke 2021 oh, Anda akan mendapatkan wala. oh, maaf maaf, oh, iya, maaf, maaf maaf Bu Direktur. Angel lagi Angel, wis. Ini saya. Waduh, yang penting. Opancing. Nah intinya gini, yang penting. Uh, bisa mengubah konsep dari yang offline menjadi online itu, iya. tapi engagement penontonnya itu dapat. Dapat itu tipsnya, triknya, masuk ke kampus saya. Eh, wih, mantap wih, wih, banget. Wih, wih, wih. Tribun mau uh, aku jual juga? Wes, wes, habis akunya. <laughs> habis, habis. Nah, jadi itulah tadi teman-teman tribuners, hmm. uh, apa ibaratnya ya, kita itu kalau mau buat event itu, memang sih ya, uh, tantangan itu ya, adjustment itu tadi berarti. Benar. Crowd control itu susah. Susah. Belum lagi zoom terus dia tetangga sebelah atau ayam berkokok. Hmm. Mic-nya kan mic-nya lupa, lupa di, di mute. Wah, habis. habis. Jadi kenapa tidak ya? Why not ya? Kenapa hmm. kacang ya? Why not? Kenapa kacang? Uh, enggak, kampusnya bukan Politeknik BBI ya? Bukan. Oh, Saya orang teknik tapi uh, oh. komputer. <laughs> teknik komputer. Iya, tukang soldier-soldier itu, papan <laughs> PCB itu. Perlu belajar Di PKA Mbak Tadi kan Aku nanya tips and trick nih hmm. Sedikit Boleh dibocorin Mungkin kan teman-teman ini kan Penasaran mbak Apa sih Bagaimana sih Contoh pembelajaran program studi uh, PKA itu sendiri hmm. Nah itu gimana Padahal dari tadi Aku udah bocorin Jadi Sedikit aja Maksudnya kayak uh, Yang inti-intinya aja lah Mulai okay. dari Pra-event kah Setelah event Oke okay. Atau pas eventnya Gitu loh Oke okay. Jadi tadi kuncinya kenapa sih kita pengelolaan konfesi dan acara karena mempelajari semua jenis event. Setiap semester mahasiswa itu akan dibebani, enak dosen itu ya, membebani mahasiswa. Woy, padahal mendidik ceritanya. Mendidik. Jadi mahasiswa itu akan mempelajari event-event yang tematik tiap semester. Ada acara olahraga, eh ngomong-ngomong nanti kita mau ada Goes dua negara loh Lul. yang diadakan oleh Politeknik. WBI, Maksudnya? terutama mahasiswa-mahasiswa praktek. Dua, dua negara. dua apa? negara, satu dengan Malaysia dan Indonesia. Oh, Jadi ini kira, negara gue sih, apa enggak pengkrang kakinya? Uh, situ berani bisa. Ya, kuk, eh, ya, mbak tadi bilang. Perut aja susah, gue oh, nanti. susah. Ya, <laughs> bas perut. <-baspar laughs> <banget. laughs> ini bukan six pack, ini one pack. Oh gitu Lagi ya. tren sekarang. Oh, mm, oke okay lah ya. Lagi tren. Kasihan, kasihan. Gak ada yang mengokekan. Oke. -kan. Okay. Jadi, Nanjong. itu contoh. Jadi, E, mata kuliah pengelolaan acara, pengelolaan acara olahraga, mereka harus praktek. Salah satunya hmm. tadi, Westwood Negara, mereka kemarin, waktu awal-awal itu pandemi, mereka itu kapan nanti? Sebelum bulan puasa. Ini udah sebelum bulan puasa. <tuh> <tuh> iya, karena minggu depan, <tuh> minggu depan tim kami itu pergi ke Aceh untuk mendampingi Tourism Malaysia Board hmm. untuk uh, ada event hybrid. Berarti event eventnya itu online berarti? Eventnya online, tapi di sana ada offline-nya juga, jadi di Malaysia. Di Aceh. Oh, jadi Aceh. B2B, bisnis, sama bisnis yang dari Malaysianya, uh, online, dan itu semua kita yang mengelola. Jadi event-event tourism Malaysia itu mahasiswa kami yang mengelola, baik itu online maupun nanti hybrid. Sampai sekarang, mahasiswa yang sudah terdaftar tuh berapa, Mbak? Mahasiswa yang sekarang, alhamdulillahnya itu kampus kami baru 34. Ya karena masih baru. Karena masih baru. Karena masih baru, karena masih baru dan uh, dan aku yakin mungkin zaman pandemi kayak gini dengan ya anak muda sekarang siapa sih nggak suka event? Iya benar. Justru nah. itu yang dirindukan iya. sih. Ih Kangen banget. Karena pasti ya, anak muda tuh senang buat event dan senang jadi anggota atau panitia event itu sendiri pasti hmm. senang. Pasti senang. Satu lagi yang aku harus highlight sih High untuk highlight. para bold tringual. and underline yes, bener. bold and underline bold and underline nggak pakai italic tapi memang benar teknik komputer bapak-bapak <laughs> jadi yang serunya di sini bukan seru lah komitmen kami para program studi para program studi para dosen itu anak-anak PKA nggak cuman lulusannya itu menjadi eh uh, hanya io aja, okay. hanya wo aja. Sebetulnya okay. mereka itu kita ciptain mau jadi apa sih? Mereka itu experience designer. Jadi yang mereka create itu bukan eventnya aja. Oh, gini, oh gini tuh cara masukin cara lighting itu begini, yeah. cara sound system itu begini. Enggak. Tapi mereka lebih diketekankan untuk berlatih mengkonsepkan sebuah event. Bukan as, uh, bukan membahas teks, uh, teknisnya. Teknis mereka pasti bisa karena itu kan ada prakteknya. Tapi yang ditekankan mereka itu mampu membuat konsep apapun ide. Karena itu kan yang paling susah. Iya benar-benar benar. Konsep itu yang mahal mbak. Mahal ide yang mahal. Konsep itu yang mahal. Benar. Jadi konsep itu sebetulnya tidak bisa dinilai dengan harga. Ih, catat. Karena waktunya nggak cukup. Kok pinter ya? Wih, pinter. Teknik teknik Cukup. komputer, Bitar, iya keren loh walaupun lima tahun tamat oh, mahasiswaku jangan dicontoh ya kalian harus tetap empat tahun lulus karena sudah banyak yang menunggu makanya di perut kayak om om gini ya, lima tahun tamat Oh gitu ya. ternyata di sini juga semua keruknya perutnya. nah, ini aku mau aku mau nyampein ke teman-teman Tribunus Medan. Bagi kalian yang bertanya nanti di akhir apa uh, pas ini pun juga boleh, pas kami bincang-bincang juga boleh, silahkan tanya tentang uh, politik WBI atau tentang Sayang. event itu sendiri atau tentang Mbak nukanya boleh juga. Hmm. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kami pilih tiga pertanyaan yang terbaik, bakalan kami kasih merchandise dari WBI. Pasti, sih, okay? pasti. Jadi bakalan kami bacain di akhir acara nanti sebelum penutupan, kalau bakalan aku bacain dan Mbak Nuka jawab mungkin. Tuh. Dan yang tiga yang terpilih bakal kita kasih. Nah, Tidak boleh orang-orang ya. yang ada di studio ini ya. Tidak boleh. Handphonenya tolong Tidak ngatakan, boleh. saya Bagi tahu, kalian, tolong. saya tahu akal kalian. Tim-tim, tolong ya. Jangan, jangan. Jangan, jangan rusuh ya. Jangan rusuh. Ini untuk teman-teman tribuners aja. Saya tahu, saya tahu. Saya tahu di... akun-akunnya. Soalnya saya udah sering baca-baca akun-akun <laughs> orang-orang akun -akun bodong Iya, akun-akun <laughs> bodong ini banyak ini. Jadi itu kita bakalan break sebentar. Kita bakalan kembali lagi nanti membahas tentang. Even even bersama Mbak Nuke tentang WBI juga, jadi kemana -kemana, tetap pantengin. OK? I iklan dulu. It all begins from a centuries of our founder to develop young generation, building the best education atmosphere, not merely a campus, creating colorful future through top apprentice and entrepreneur. Forming excellent professional not merely worker, leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior and goal. Making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra. Wilmar Business Indonesia. We built Indonesia. begin from a centuries of our founder to develop young generation building the best education atmosphere not merely a campus creating colorful future through top apprentice and entrepreneur forming excellent professional not merely worker leading in information technology and innovative dedication offering endless opportunity in harmonious diversity Leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal, making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia. We build Indonesia. oke okay. sampai lagi di acara tibur mainan cakap-cakap harus gitu ya nah, harus harus semangat okay. di acara tibur mainan cakap-cakap uh, versi pendidikan uh versi-versi kayak banyak aja versinya Oke okay, Mbak kita lanjut nih, ya bincang-bincang kita ya apalagi Mbak Wait. tadi berapa orang mahasiswa 3400 ratus. <laughs> Aku mau nanya, ah, yuk. itu setiap mahasiswa hmm. dikasih program event berbeda atau per tim? Jadi yang membedakan adalah skalanya. Udah pasti dengan skalanya yang berbeda, itu akan mempengaruhi teamwork-nya. Okay. Teamwork-nya itu akankah satu tim, akankah masing-masing e, itu tergantung, oh, itu Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nanti oh, gak, nanti enggak beban sendiri berarti. Enggak, enggak, enggak. Nanti dosennya sangat ini kok. Keuntungannya dosen-dosen event di Politeknik WBI boleh cek boleh cek dengan yang lain itu mudah muda Maksudnya? Masih muda, oh, Jadi masih muda. Jadi eh cuma Mbak berarti yang tua. Iya, iya. Kok lu tahu sih? <laughs> Bener, loh. Baru dia yang bilang aku tua, mungkin karena maskernya, ya, atau alisnya. Tadinya alis dibikinnya sama si Sally, mungkin alisnya mempengaruhi saya, tua, tapi uh, jadi sangat dibuka, sangat suka berdiskusi. Okay. Dialog karena menurut kami yang kami percayai, pendidikan itu bukan menganggap mahasiswa itu nggak ngerti apa-apa, Oke okay. tapi pendidikan itu mempercayai bahwa mahasiswa itu tahu, tapi belum banyak kan beda ya mindsetnya. Ada yang beberapa ah, mahasiswa nih nggak ngerti, dosen nih paling ngerti, bener nggak? Banyak kan yang kayak gitu. Oh ya? iya iya. Yeah. Tapi ngerti, kalau ngerti, kami, ngerti, ngerti. kalau kami itu mempercayai bahwa yuk kita belajar bersama sih, gue juga belum tahu yuk kita ngulik event bareng. Yeah. Yeah. Kayak online ini kan sesuatu hal yang baru nih. Oke okay. Duduk bareng dosen ya. Eh gimana ya kalau pakai zoom? Eh gimana ya kalau pakai Vmix? Oh kurang lu ininya. Wak. Nah berarti di masa pandemik itu. Ada ibaratnya ada kebiasaan yang harus diubah berarti kan di dalam pembelajaran kan berubah banget berubah banget jadi Kita kayak harus dasar switch, dasarnya betul. contohnya tatap muka kan hmm. dalam sebuah pelajaran event hmm. nah sekarang kan lagi daring nih hmm. nah itu kan berarti harus terbiasa si dosen-dosennya itu sendiri kayak mbak kan hmm. harus terbiasa dengan cara daring berarti nah itu iya. ada nggak pro dan kontra dari mahasiswanya itu sendiri eh uh, itu kan tentang kebiasaannya iya. tentang kebiasaan awalnya pasti Semuanya merasa keberatan. Jangankan mahasiswa, dosen juga nggak suka. Karena apapun itu memang lebih bagus tetap muka ya. Tetap tetap muka ibaratnya kayak emosional itu dapet, penyampaian itu langsung dapet gitu kan. Karena kita produk lama produk lama itu kan uh, belajarnya nggak pernah kenal dah on, on online. With, apa ya ibarnya? With yang vibe apa lah? Apa produk lama tapi masih di kota gitu Mana loh. Di kota. <laughs> Cuma ecek aja yang gak ada. <laughs> Capek deh. <laughs> jadi kita ini kan dosen ini kan dulu belajarnya waktu jadi ma jadi mahasiswa tuh nggak kenal online. Yeah. Kita tuh produk dari kuliah ya harus di kelas sekarang kita mau harus berubah mau nggak mau jadi dosen juga mengalami adaptasi yang luar biasa mahasiswa juga mengalami adaptasi yang luar biasa jadi kita sama-sama sedang berjuang sama-sama hmm. untuk membiasakan diri dan sekarang udah satu tahun mahasiswa Masa aku bisa tuh, uh, ibaratnya beradaptasi. beradaptasi manusia kan bukannya memang paling jago Harusnya dikasih kelebihan untuk mampu beradaptasi nah, iya. dibandingkan makhluk yang lain. Nah, memang kendalanya ya di paket internet lah. Internet, wifi. Iya, betul. Betul, Karena kalau misalnya digitalnya kan kita tergantung sama internet. Iya. Bukan tergantung sama nasi dan beras. Bapak kok curhat, Pak? Aku sedih. Uh, Nara <laughs> nanti bawa beras yang ada di rumah, bawa kasih ke tribun. <laughs> eh untuk teman-teman tribunus Medan atau penonton uh, mahasiswa WBI ya. tadi kita waktu break ya. itu membahas tentang PKL. ui ngeri banget. aku Bul seneng banget. jadi bagi teman-teman mahasiswa WBI yang mau magang, ini kan kita nih banyak nih acara-acara event uh, offline atau online juga kadang-kadang. Uh, membutuhkan anak PKL. Jadi bagi kalian yang pengen PKL atau magang anak WBI bisa langsung datang ke sini aja. Keren banget. Jadi kalau yang lain tetangga-tetangga sebelah itu kesulitan mencari tempat magang, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Besok harga naik. Yuk. Susah ya sama orang duniawi gini duit aja. duit, ya, cuan dong. Harus cuan. Astagfirullahaladzim, lu harus banyak main sama gua, bro. Sangil lah, hidup harus cuan. Surga tuh gak ada duit, men. Aduh, yang penting ada orang dalam kok. Oh iya, susah. Emang benar. Gimana? Gitu. Baru kali ini dosen kalah loh. Bener. Pinter. Jangan ditiru mahasiswa. Yang pasti nilainya adalah kalian dipersilahkan untuk magang di Tribun. Langsung uh, datang ajukan uh, penawaran magang. Betul. Langsung. Uh, Langsung. Tadi kayaknya nggak gitu deh. Tapi bukannya melalui Ibu Nuke ya? Nggak usah. Oh, gitu? Langsung ke sini aja. Saya pulang kalau gitu. <laughs> Jangan. Belum siap. Belum siap ini. Belum siap. Oke. Okay. Jadi kok ngelawak gitu ini. <laughs> Simba udah nggak ngasih kopi, nggak ngasih istirahat, mau tawain gitu. kopi lu. <laughs> nah, jadi <laughs> kendala yang paling uh, kita coba-coba baca -coba script. kita baca script. Jadi skrip ini kendala paling mendasar ketika dunia kampus berhadapan dengan pandemi Covid-19 apalagi, apalagi untuk prodi PKA yang notabene selalu berkaitan dengan event. Apa kendalanya? Uh, ini guys, G, tim. Ini pertanyaan dari ini audiens ya? Enggak, bukan, Koco. Oh, bukan. Ora, ora. Oh, yang dari audiens enggak ada di bawah ya. Siapkan goodie bag semua yang kita goodie punya yang spesial kocor untuk belanja di kedai oh. sampah eh meremehkan Politeknik Wilmar bisnis Indonesia oi, oi, oi. ada nanti buka Wilmark, namanya <tuk> Wilmar namanya <tuk> Wilmar <tuk> Wilmar Mark <tuk> Wilmar <tuk> bohong 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 nih pengen direkrut ya jadi <tuk> <pos> <tuk> 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 jadi kasir Wilmar jadi jadi kendalanya apa kendala mendasar ketika dunia kampus berhadapan dengan pandemi COVID kendalanya adalah kita takut kena COVID satu yang kedua semuanya harus dirubah harus sesuai dengan protokol kesehatan. Hmm. Yang tadinya auditorium kita yang megah dan luar biasa kosong kosong dan <laughs> harus didaftarkan dan terdaftar seba, uh, sudah disertified CHSE dari Kemenpar yang cleanest gitu loh nggak oh, oh, tahu ya. ya, kalah ya, sama ya, mahasiswa ya, gua. Ya, Tiap hari di pel eh, bukan cuma itu disemprot semprot iya hmm. Banyak banget perubahannya, banyak banget yang harus kita adaptasi, terutama pembelajaran daring. Ya. Karena tadi kita sama-sama belajar di dunia yang baru, di pandemi ini ternyata membuat kita harus serba bisa, harus serba tahu, Betul. harus serba belajar. Karena kalau enggak ya, kita akan ketinggalan, yang Betul. kasihan kan mahasiswa juga. Betul. Mahasiswa juga saya tahu, mereka juga effortnya luar biasa untuk datang di kelas. Dan menerima ilmu secara online itu berbeda pasti dengan ya. ketemu langsung sama dosennya. Beda. Jadi kita sama-sama sedang berusaha untuk beradaptasi dengan new normal. Tapi berharap nggak, Mbak? Tidak hmm? tetap muka lagi. Berharap. Berharap karena aku Apakah kangen banget. Udah, udah, udah santuy daring atau gimana? Nggak bisa. Mahasiswa gue tuh sweet-sweet banget. Sweet-sweet. <laughs> ya. Sweet-sweet. Ah, sweet-sweet. <laughs> sweet-sweet nggak? Ini bukan lulusan politeknik Wilmar bisnis Indonesia. Sweet-sweet. Jadi aku kangen banget sama kalian mahasiswa Politeknik WBI. Semoga kita bisa ketemu lagi di uh, kampus tercinta. Modus modus. Ya, dia nggak tahu, nggak pernah dimodusin sama dosen. Nggak <laughs> tahu, dosen yang ini itu rajanya modus, rajanya ghosting. Kalau kata mahasiswa gua, ah ke nih jago ghosting ada gitu. <laughs> Semoga menjawab. Oke. Okay. Dua tiga menit lagi. Cepat banget ya. Masih lama gak? Oke. Oke. Ini ada muncul tanyaan hmm. dari Chief Operating Officer Jublia.com. Hmm, hmm. Nah, Erolim namanya. Bahwa pelaku industri meeting insentif konvensional exhibition itu atau berkeyakinan <coughs> per pertemuan secara virtual itu tidak akan mampu mbak menggantikan pertemuan fisik. Kalau dari PCBB itu gimana? Setuju. Tadi aku udah menjelaskan bahwa challenge yang pertama untuk mengelola event itu adalah bagaimana mengengage audience. Sehingga emotional, tadi. emotional driven tadi, ih keren banget ya. Emotional driven-nya itu harus-harus uh, munculkan Sehingga pola event-nya itu akan berbeda. Okay. Yang dulu hanya, udah yang penting MC-nya jago, okay. terus speakersnya nya artis atau orang terkenal pasti hype-nya dapat kan. Okay. Vibe-nya pasti bakal keren banget. Sekarang nggak bisa. Belum tentu lu, ah gila Jakarta oh. banget ya, lu gue Mangan belum tentu asin ya kok lu 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 iya belum tentu kalian uh, kasih speaker uh, keren atau dia biasanya speaker speaker lu kan kayak gitu pasti bukan anak PKA nih nggak tahu no, gimana caranya ini kan nggak belajar lah di kampusku <laughs> jadi walaupun pembicaranya narasumbernya itu jago ngomong tapi dia nggak bisa memiliki kemampuan untuk engage secara virtual event kalian pasti bakalan garing mm, betul yang penting emosional itu itu tadi yang dibelajarin jadi nggak cuman eventnya sekedar wow, nggak cukup. Gak sekedar jalan aja. Nggak sekedar jalan. Yang penting engagement, abis itu sudah mendapatkan engagement, emosional penontonnya harus di, didapetin. Yes. Itu dia dan susah dan harus dipelajari dan praktek harus. Harus daftar di WBI, besok harga naik, jangan lupa ya. Oh eh, dia yang lebih matre, eh, marketing memang settingnya begini ya? Oh, iya, harus, Heran, saya. harus cuan. Jangan lupa prodinya adalah pengelolaan konvensi dan acara, PKA. nanti ketemu saya. Silakan. Dengan Ibu Nuga Andriani. Oke. Okay. Menjawab nggak sih pertanyaan gua? Ya mudah-mudahan menjawab lah. <tuk> ah, aku mau nanya lagi. Berarti kan secara uh, program pembelajaran sekarang ini kan uh, memanfaatkan ke depan teknologi digitalisasi. Berarti. Iya. Nah, dalam pembelajaran penerapan event tuh uh, konsep digital apa yang diterapkan di dalam event? Iya, tadi aku cerita ya sedihnya kami itu terpaksa harus merubah, harus bikin studio virtual. Udah ada studio? Ya? Udah ada dong. Politeknik, milmar, bisnis, Indonesia. nih. Hmm. <laughs> Jadi kita sulap semua menggunakan digitalisasi semua. Memang ada yang fokus untuk uh, mengupdate ilmu mahasiswa. Jadi secara... online-nya udah ada dong? Eh, udah banyak banget. Cek di... Instagramnya Nuke juga boleh, Hima PKA juga boleh di Instagramnya Politeknik WBI, di situ hmm. banyak banget dan kita menghandle event virtualnya Tourism Malaysia. Gini-gini terus? lah. Gue nggak bisa loh begini. <laughs> Gue zamannya yang gini loh, <laughs> yang <laughs> oh, sih dari. Oke okay, berarti sangat uh, mengkedepankan teknologi, teknologi digital ini. ya. Ya mau nggak mau men. Ya mau mau. Gak mau. Ya. Karena harus ngikut harus ikut benar. benar banget okay, harus so. berdampingan kan kata lo oke okay, jadi udah bisa lah kita baca baca pertanyaan dari audiens nih ya siap siap marketing siapkan hadiah siap, siap, untuk pertanyaan yang luar biasa ini udah banyak mudah tim saja. pertanyaannya udah ya tiga okay. ribu orang oh masuk ke WhatsApp ya. masuk ke WhatsApp bisa langsung, nih juga langsung connect dia langsung connect oh sorry kita tribun hmm. udah Mal. punya cewek bro oh, iya dong cantik ceweknya <laughs> mau ya nih hey, kok gitu Utang budi aja itu dia. <laughs> <laughs> mahasiswa jangan ditiru. Kalian memiliki value untuk menemukan pendamping yang lebih baik. Wis, iki banyak iki. Banyak ya? Banyak. Enggak menghujat kan mereka? Hmm, ada menghujat pesen ya? Enggak, enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah baik-baik memang mahasiswa gua. Oke, ini ada satu pertanyaan dari teman tribunas kita, namanya Michael. Michael Umban Gaul. Hai Mike. Hai Mike. Jadi di masa pandemik ini untuk membuat acara atau kegiatan tidak mudah dan gampang, tidak mudah dan gampang dalam izinnya karena harus izin Satgas, yes. kalau melanggar protokol kesehatan dapat dibubarkan. Menurut Ibu kegiatan yang Ibu kegiatan yang efisien dan yang sarankan dilakukan secara daring. Hmm. Kemudian bagaimana teknis yang dilakukan agar kegiatan tetap menarik hmm. dan tetap sukses walaupun di tengah pandemi ini? Sip. Benar banget. Jadi kita sudah menjalankan offline maupun hybrid. Kemarin hybrid internasional, jadi yang offline itu dari Medan dari Indonesia, yep. Jakarta juga datang, tapi yang dari luar negerinya secara hybrid bukan kendala ya. Prosesnya yang harus kita lalui banyak banget. Yang tadinya biasanya kita nggak nggak harus ada uang untuk rapid test untuk swab, kita harus minta sama si penyelenggara sama klien kita untuk swab test. Dan itu dananya bukan IO, bukan kami yang menyelenggarakan tapi klien. Jadi klien kan punya project, bunuh ke tolong dong bikinin eventnya. Akan ada bisnis model yang berubah, pasti. Makanya kenapa kenapa uh, belajar di Politeknik BPI. Berarti, wait, wait, wait. ada yang berubah. Berarti si si mahasiswa ini juga <tuh>. dibelajar, uh, uh, maksudnya belajar tentang mencari klien, berarti. Oh, mereka ada sponsorship, ada negosiasi tender. Memang mereka harus. Mereka bidding, mereka bidding, mereka harus uh, ketemu. Mereka, oh ya, ada mahasiswa yang programnya diambil bukan diambil lah, digunakan oleh industri. Contohnya mereka bikin uh, makeup tutorial. Jadi ada kosmetik pada saat pandemi itu kan mereka harus promo yeah. karena budgetnya kan tetap ada. Yeah. Tapi mereka bingung harus menggunakan apa karena biasanya mereka itu uh, langsung kan promo ini Iya, langsung. Mm, mm. Uh, mahasiswa saya memberikan ide dilakukan secara virtual gimana? Jadi kita siapkan zoom mereka yang ini uh, workshop hmm. nanti audiensnya yang mengikuti wow. toolsnya atau make upnya itu misalkan ya apalah produknya ya, hmm. itu dikirim ke rumah dikirim ke rumah jadi dengan harga segini lu udah dapet tools untuk make dan itu dikirim ke rumah kalian pada saat hari H, itu praktek bareng canggih ya? canggih itu dia karena uh, dan itu bukan tuntutan dari mata kuliah jadi mereka iseng membuat bukan iseng lah uh, pandemi gini kan banyak waktu hmm. luang. luang banyak waktu luang dan akhirnya itu masuk tugas itu. Enggak. Dinilai, dinilai tugas Enggak. maksudnya Enggak. Uh, satu lagi kalau di program studi kami kami itu paling anti untuk menakut-nakuti mahasiswa dengan ayo dong tugasnya, kalau enggak kamu nanti nilainya aja hmm. kita itu lebih mengedepankan tadi dialog jadi mahasiswa maunya apa, kita coba fasilitasi, karena kami percaya kami itu bukan uh, guru, kami itu fasilitator, Besok itu nanti. jadi tadi, kembali lagi ke pertanyaannya ada beberapa yang harus diikuti peraturannya, yeah. contohnya untuk nanti turisme Malaysia itu mau nggak mau mereka harus menyediakan uang untuk swab tes kru mahasiswa nggak mereka oh si kliennya si kliennya hmm. makanya ada model bisnis di event yang akan berubah kalau nggak 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 bisa juga dibebankan ke kru ke panitia yeah, sendiri nggak yeah. bisa jadi itu udah masuk budget uh, kalau penyelenggaranya mau yeah. selain kesehatan terus juga kita harus mematuhi Peraturan yang ada harus izin satgas. Nggak yeah. boleh lebih dari 100 orang. Dan kita beberapa kali dicek dari sebelum event, pada saat event. Itu juga dicek berkali-kali. Terus, registrasi itu harus ribet banget. Okay. KTP harus scan, karena kita harus tahu. Nanti kan ada tracer, kita nggak pernah tahu. Nanti ternyata keluar dari auditorium kita, pulang. Terus ada, Copy. dia kena menyalahkan dari acara, acara. itu hmm. kan harus bisa kita tracer dia ketemunya siapa aja dia di mana makanya registrasinya ini yang akan lebih uh, ya lah lebih lebih ribet lah lebih lebih mau susah ya harus harus mau nggak mau jadi mau nggak mau bener ya tapi kita harus ya gimana lagi kalau gak, kayak gitu nggak jalan event. betul uh, tadi untuk masalah offline harus mengikuti prosedur mau nggak mau kalau masalah online tadi engagement biar Nggak cuman wow gini, tips lagi, tips terus, tips terus. Kalau bikin event, cuman berlandaskan pengen ngedapetin wow. Wah gue suka nih event ini. Itu nggak sustain. Itu nggak akan bikin si uh, audiensnya itu nonton terus-terusan. Ya. Bukan karena kalau wow itu kayak kita di Instagram ya, edik banget ya. Mm -hmm. uh, oh, gue ini ada banyak yang nge-like nih. Terus kita ini lagi posting lagi. Jadi kita pengen posting terus hanya agar mendapatkan banyak yang like. Padahal kita nggak tahu esensinya banyak like itu beneran suka atau konten kita bermanfaat atau, atau terpencet. enggak Atau terpencet. Kalian saksikan, kalian lihat uh, posting-posting feednya Tribun, hmm. itu kan keren-keren banget. Karena Tribun itu punya konten yang mau dibagi, banyak like, nggak banyak like tapi dia mau share aja informasi awareness ini loh medan begini loh tapi kalau kita makin like makin fake pura-pura cantik pura-pura pakai glamour pura-pura ini nggak ada konten yang mau di share nah aku nggak mau mahasiswa aku itu begitu karena nyari engagement itu susah sebetulnya nyari engagement itu susah dan bukan cuman wow oh aku pakai sepatu temen banyak yang like nih oh aku pakai mobil temen banyak yang like nggak mau gitu harus membuat Event yang sustain, gitu. Jadi, kalau misalnya ini menurut aku, ya, kalau misalnya sudah dapat engagement, tinggal nyari emosional penontonnya. Benar, habis itu, setelah itu menjaga emosional penontonnya setelah acara. Kalau jadi pinter event, gitu. Wih, udah cabut aja. Hebat, loh! Dia <laughs> tolong ngasalkan mukanya, ya, ada Jadi ada mahasiswa. Kalau menurut aku, tuh, ya, kita pertama kalau buat event harus adjustment duluan, yes. habis itu membuat emosional terhadap penonton itu terhadap acaranya setelah bener. acara harus ada keterkaitan atau ketergantungan penonton itu terhadap acara itu emosionalnya bener banget, jadi dia nggak ya? akan move on bener, bener ya, bener. cocok jadi dosen ya cocok, mahasiswa? cocok lah setuju, cocok klik setuju, cocok kalau enggak klik enggak, saya berharap sih ya. <laughs> 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 oke okay, itu dia tadi pertanyaan pertama <laughs> sangat singkat sebetulnya ya, walaupun enggak ini Pertanyaan jadi. kedua yes. <laughs> ini ada dari Febri Tania Meliala. Halo Mbak Febri, Hai Mbak Febri, industri mais selama COVID kan terhambat, Mbak. Kira-kira ya, program betul. apa yang bisa diadain selama masa pandemi biar tetap produk Mungkin tipe programnya, oh banyak banget ya eventnya. yang cocok nih selama pandemi Semuanya cocok kok, sebenarnya gak ada masalah sama pandemi, gak ada ya? Mahasiswa aku bisa bikin acara olahraga, bisa bikin... Oh ya, kemarin mereka bikin. Lomba Mobile Legend ya, iya Mobile yeah. Legend. Okay. Terus mereka juga ada yang bikin uh, festival online. Okay. Jadi kayak exhibition, exhibition tapi festival. Bahkan ada pameran yang online sekarang. Sih, ada pameran, pameran yang, yang, online. yang online. Jadi nggak ya? menghambat. Yang menghambat itu apa? Menghambat karena kita merasa COVID ini yang menghambat kita. Jadi stuck otak kita. Jadi, gua kurang ajar kok benar. Coba kalau otak kita ya mindset kita tuh apa nih yang harus gue lakukan di kondisi begini? Hmm. Mau tahu, cari tahu, yakin semuanya pasti bisa. Jadi peng peng Betul. terhadap kopinya ini semakin terbuka pikiran kita. Benar. harus berpikir kreatif yang dulu, dan kritis. Yang dulu otak ini terkunci, tergembok ya kan? Sekarang gara-gara hmm. kopi -gara terbuka. Ya? Benar. bener banget, banyak banget yang begitu. Aku juga ngalamin hal yang kan? sama. Kan? Oke, jadi apapun hmm. acaranya cocok berarti, Mbak. Cocok. Asalkan, Asalkan, Asalkan uh, kalian memiliki skill how to make an event Benar Belajar di Politeknik Wilma Besok di Indonesia Jangan lupa besok Argenai, pokoknya. Oh sedia yang emosi saudara-saudara Oke okay, next Pertanyaan terakhir ya mungkin Dia mau menikah lagi itu Ya nggak mbak? Nggak <laughs> uh, Bu Nika ada senandala naku Oh terima kasih Dari Ling Ling Hai Ling Ling Oh dia bisnisnya udah banyak Nelly, Marlina, Siallagat, Hmm. pening, pening semua dibuat corona ini. Kok curhat kak? Apa-apa daring, kampus daring, uang masuk pun ikutan daring nyangkut. Hari. Ini nanya apa? <présitúblico> curhat gagak ini. <s minimum> <tonsowania> tenang <politik> aja, tenang aja. Pasti ini kita akan mengalami hikmahnya. Ingat, Jadi... kita nggak akan kembali lagi ke sebelum zamannya nggak ada corona. Kita harus beradaptasi. Jangan-jangan memang kita disiapkan untuk serba digital, serba daring. Oke, okay. ini ada satu lagi dari Gibran Saputra Sandrus. Se Hai Gibran. Semua kampus mempromosikan kampusnya paling unggul dan terkemuka di bidangnya. Yes. Kondisi Covid sekarang ini semuanya melakukan daring dan buat calon mahasiswa menggantungkan untuk mendaftar. Kira-kira apa yang dilakukan WBI supaya adik-adik yang baru tamat SMA mendaftar diri di kampus WBI? Eh. Uh, yang tadi ada Nih. Jadi menggantungkan suka -suka. itu nggak kita banget, men. Satu, kita tuh mau yang pasti-pasti suka, pasti suka menggantung. Nggak suka, perempuan itu paling nggak suka digantungin, Padahal dosennya suka kita ghosting. Punya... Ghosting itu kan dia yang merasa terghosting. Benar nggak? <laughs> Kalau kita ngegombal itu memang kita suka menggombal aja. Dia merasa dibaperin kan masalah dia, bener nggak? Masuk ke Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, nanti ketemu sama marketing saya yang luar biasa. Untuk sosmednya ada? Cantik, ada. Di Politeknik WBI, Langsung aja, yakin nggak akan di ghosting Boleh nanya-nanya langsung di sosmed. Boleh di, di sosmednya, boleh banget. capri saya juga boleh. Itu, teman-teman, langsung Dan, aja. Dan kalau kalian mau tahu ini nih beneran cuma promosi, hmm? promosi kampus, atau memang aslinya begitu? Kalian datang ke kampusnya. Langsung aja. Pokoknya. Kalian datang ke kampusnya. Kalian stalkingin Instagram dosennya. Lu aku penasaran. Deh, tadi yang sampai eh, tapi apa yang kami ngomongin? dari tadi, Sampai 1 sampai 1 sampai jatuh. Oh, jatuh, jatuh, jatuh saudara saudara saya mau dilempar. 1 semangatnya ini. p dilempar. Lama-lama <laughs> ini beneran p Jadi Instagram aku P1, 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 kalian 1 P1, 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 Promosinya bener atau enggak sih? Cari Instagram dosennya. Hmm? Apa yang diposting, apa yang ditulis yep. itu sesuai nggak mencerminkan uh, cara dia mengajar atau cara dia untuk memfasilitasi para mahasiswanya? Benar. Gampang aja sekarang, semua bisa kedetek kok di sosial media kampus itu asik atau enggak? Jadi ini apa nih tim? Tunggu kode Instagram, FB dan ini. Oh ini. Oh ada di sini katanya. Ada. Ada. Mana? Mana? Ada di sini. Oh tunggu tunggu. Oh, tunggu. Ini kurang di Udah nggak dikasih kopi, disuruh ngomong nggak dikasih istirahat. Sorry, sorry. Papa eh ya, tunggu aja lah nanti bakal muncul nih di sini. Oh. oh jadi di Instagramnya juga ada link tri ke WA langsung ya direct ya. Oh ya satu lagi. Kenapa di WBI nggak akan di ghosting? Karena di WBI itu ada khusus untuk Student Center, oh. makanya kita tuh sangat mengedepankan banget mahasiswa, makanya kita membuat gimana agar komunikasi mahasiswa sama dosen itu nyaman, mahasiswa sama tim akademik yeah. itu nyaman, sama administrasi nyaman, kita membuat beberapa platform termasuk ke student center itu, oh. jadi mahasiswa bisa menanyakan nanyakan kelas Bisa curhat ]nya. nih, buat ya. Bisa curhat, ya? bener. Dosen itu gimana sih nggak pernah Sang masuk itu bisa. Sangat fleksibel berarti kampus. Nggak fleksibel, kita terbuka, kita siap untuk dikritik oleh siapapun. Besok arga demi naik. Demi kemajuan bersama. Besok harga naik. Oke, okay. <laughs> itu aja mbak. Itu aja. Nagi, ayo. Aku banyak ini, betul. Mau mau tanya karena waktu udah mau sejam aja nih. Apa kita TikTok dulu apa? <tchin> Jadi, untuk teman-teman silakan aja ke Instagramnya apa namanya Instagram BBI? Politeknik WBI di ah. bawah ini. Ada ah, itu nanti ada, ada lah pokoknya ada Coba ting? kalian pakai kacamata pasti ada. Nah, atau digosok. Kalau ini ada pasti layar kalian. Handphone gue pakai koin nanti ada tuh. Iya. Kayak kertas-kertas zaman dulu. Ah, ada gambar yang digosok pakai koin. Ada Instagram saya juga, ada Instagram Politeknik WBI juga. Dan langsung ada, ada Instagram link nya apa? Link ya? Iya link ya tadi ya. Hmm. Langsung ah, belajar WA. bro di kampus aku biar gaul. Enggak bisa aku pakai link tree link 3. Oke, udah. Terima kasih. Itu aja lah diners, ya. Tribuners keren. Atau ada lagi? Oh, oh nih, ini 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 try try udah try. Ya. Deg-degan gue kalau gini. Jadi selama 2017. Hmm prestasi apa yang udah didapatkan? banyak banget mahasiswa aku di satu tahun pertama 2018 sorry 2019 dia menang wow competition juara pertama itu, itu yang diadakan oleh marketers dan Pertamina itu eventnya? Uh, mereka menawarkan ide konsep menjual uh, salah satu produknya Pertamina itu juara satu yang kedua mereka cara menjual produknya Pertamina iya keren banget mereka baru satu tahun mereka bikin ide konsep sebuah event untuk menjual produknya Pertamina dan itu juara satu itu baru satu tahun mereka belajar itu satu timnya berapa orang tiga orang aja oh. yang kedua uh, masuk kompetisi wow sorry apa ya yang backup yang punya Kementerian Pariwisata hmm. mereka juga menggagas platform platform untuk perkumpulan para event organizer dan vendor-vendornya okay. itu Selain itu saya masih nggak percaya bahwa peringkat Mae eh bahwa mahasiswa itu kepintaran mahasiswa saya itu berdasarkan peringkat kita langsung lihat aja buktinya buktinya mahasiswa itu mahasiswa saya banyak sekali digunakan di industri industri ya contohnya kemarin ada vj daniel conference pers meminta Dipakai kita terus iya gitu. ya, terus ada lagi event-event medan juga kita yang mengelola banyak banget banyak banget namanya dari IWB itu apa? Enggak ada masuknya ke politik uh, ya? oh, okay. karena, karena masih ada, ada, ada namanya lagi gitu iya. contoh mudah-mudahan secepatnya kita punya organisasi atau uh, punya bisnis kecil yang dihasilkan dari mahasiswa okay. rencananya tahun ini akan launching mudah-mudahan mudah-mudahan ya pokoknya sukses terus lah untuk WBI dan sukses terus untuk mahasiswa-mahasiswanya ibu Nuke ini di bawah ini apa sih di bawah ada apa emang? Ada apa Mbak kok di bawah ini? ini? Ada apa ini? Oh. Ya? Inilah pokoknya ini-ini. Nah, nah ini, ini, ini ini Lain kali Mbak ngasih kopi biar saya agak Di bawah ini, ini, di bawah, ini, 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 di bawah ini, ini. ini, di bawah ini ada. lewat-lewat pokoknya. Ah. Nah, itulah kalian tengok aja lah itu. Apa informasinya? Pokoknya di bawah ini kata skripnya. Ah, di bawah ini. Kami pun nggak ngerti di bawah ini <laughs> tiba-tiba. Oke okay lah. Terima kasih. Terima kasih Maman. ya Mbak Duga. Terima kasih semua yang ada di studio. Terima kasih Mas host yang luar host biasa. Pakai sah Pakai sah. Ya Allah, oh, ribet banget. Oke, okay, Astagfirullahaladzim, untung aku sahabat. Terima kasih untuk Tibuners, makasih kasih semua saya, semuanya, terima kasih. Dan bagi yang nanya tadi juga terima kasih ya. untuk hadiahnya akan diantarkan ke rumahnya masing-masing. Gosip. Oh, dia ada dada ada nggak pernah ngunjap orang kayak gini, yang suka ghosting. Jangan percaya. Pokoknya nanti bakalan di info lah sama pihak Tribunnya Sip. untuk pengambilan hadiahnya. Oke, okay. ya. thank you juga ya untuk yang tadi nanya-nanya, yang mungkin yang belum dibaca pertanyaannya, kami mohon maaf. Oke, okay. Mbak, thank you sekali lagi ya, atas gosip-gosip kita pada sore hari ini. Gosip ya, pakai sal lagi. Semoga lagi. Tribun gak kapok ya mengundang saya. Ya, kasih. Sukses terus untuk WBI-nya, sukses terus untuk event-event dari WBI-nya. Amin. Mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa kolaborasi nih eventnya. ya. Setuju. Setuju karena ditunggu. Kan aku, untuk ditunggu juga lah untuk anak magangnya tadi ya aduh aku harus cantik lagi atau harus ganteng aku bebas bebas aku yakin lah anak WBU kualifikasi uh, semua uh pasti lihat aja kualifikasi ah. dari dosennya Enggak tahu malu <laughs> <laughs> terima kasih oke okay. terima, terima kasih sekali terima lagi mohon juga. maaf kalau misalnya ada salah-salah kata kita bakalan ketemu lagi di tribun medan cakap-cakap yes. episode selanjutnya aku Rido dan Mbak Nuka pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. It all begins from a sincere of our founder to develop young generation Building the best education atmosphere not merely a campus. Creating colorful future through top apprentice and entrepreneur Forming excellent professional not merely worker Leading in information technology and innovative dedication, offering endless opportunity in harmonious diversity, leveling up quality of life for generation to come, nurturing entrepreneurs, empowering nation wealth and growth, realizing parent dreams, shaping creativity-based attitude, behavior, and goal. Making us a modern educational institution with best facilities in North Sumatra, Wilmar Business Indonesia. We built Indonesia.